ternyata nggak sesimpel yang saya bayangkan. Jadi banyak jenis-jenis ayam. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir di channel saya. Masih di seputar seni, kerajinan, tradisi, juga budaya. Kali ini saya akan bercerita tentang ayam. Ayam. Waktu itu ada pesanan dari seorang teman Facebook saya dari Inggris sana. Sombong ya. Bukan itu, tapi memang ya. Ternyata ayam itu tidak semudah yang bikin karakter ayam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dengan pembuatan prem yang dari awal ranting pohon jambu, cabangnya satu baco-baco manual, nyadung pisau, dan akhirnya jadilah ayam seperti ini. Nah, di ayam ini yang bikin menarik buat saya, ternyata nggak sesimpel yang saya bayangkan. Jadi banyak jenis-jenis ayam dan berbagai karakter. Ternyata kesulitannya itu untuk menentukan karakternya. Contohnya ayam pelung, ayam pakoi, Bangkok atau lainnya gitu kan. Sementara ini kan buat aduan harus sangar. Waktu itu saya bikin ini sampai percobaan 3 kali kalau nggak salah. Untuk mukanya aja, untuk karakternya. Karena apa? Begitu jadi, si ayam ini cakep malah. Dan dibikin lagi malah cantik gitu. Jadi nggak sesangar yang diharapkan. Ya alhamdulillah dengan usaha maksimal ya seperti inilah hasilnya. Apa masuk apa enggak tergantung penilaian rekan semua. Silahkan di komen aja masuk karakter ayam petarung apa enggak, sangar apa enggak, apa tetap cakep ini ayamnya. Oke, masukannya ini reviewnya cabang Y, original cabang Y nih, dari tengahnya, ini juga dari tengah, jadi Y original dari pohon jambu yang udah lumayan spaltednya ya. Ini punya lebar, oke, lebar di berapa tuh? Hah? 9 cm kurang ya. Berarti tepatnya 88. Berapa sih? 87 mm. Dan untuk gapnya sendiri, di 3, berapa ya? 3,8. Perbedaan 38 mili. Dia punya tinggi itu 145 mili. Kalau buat genggaman saya sih pas. Mungkin tergantung kebiasaan juga sih. Pakai gap berapa itu berapa, tapi kebetulan ini requestnya seperti itu. Itu saja mungkin reviewnya. Kita lanjut coba aja ya, sekalian dicoba aja. Targetnya spinner di spinner 45 mili. Dengan jarak 10 meter.
Coba ya. Lagi. Ya, nah. Coba lagi mumpung aja. Ya. Oh ya nih. Terima kasih buat Papi Jahri. Jersinya keren. Oh. Bang Peris, ininya. Kasih. Coba lagi nembak. Perlu penyesuaian juga ternyata kalau pemain baru ya. Nggak asal nembak. Saya break dulu, ada yang lewat. Oke, sekarang udah steril tempatnya. Kita coba lagi. Yang belum subscribe silakan subscribe saja, yang sudah silakan share, yang suka like saja. Terima kasih buat yang sudah share atau yang sudah subscribe juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.